Jurulatih Pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM B. Satya Nathan masih menjadi teka-teki. Pengurusan Persatuan Bola Sepak ATM, PBATM, masih mengekalkan keputusan untuk merehatkan jurulatih itu. Perkara tersebut dinyatakan Presiden PBATM, Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor. Beliau berkata B. Satya Nathan masih lagi dengan ATM dan hanya direhatkan selepas prestasi The Gladiators di awal saingan Liga Super. ATM gagal meraih sebarang kemenangan dalam 7 perlawanan. Kita tak pernah memberhentikan dia, menamatkan kontrak dan sebagainya. Cuma kita merehatkan. Sebab istilah tentera, tentera punya istilah mudah. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan dan sebagainya dekat pasukan dia, kita relief dia of command untuk membolehkan pembetulan dia buat dan seterusnya mengkaji kedudukan dia. So relief dalam bahasanya adalah direhatkan. Jadi itu yang tindakan yang diambil oleh kita. Dan mungkin pihak FAM mempunyai pandangan yang berbeza pada sudut rehatkan ini. Berkaitan tunggakan gaji selama 2 bulan yang dibangkitkan Satya Nathan, beliau berkata pihaknya tidak berniat untuk tidak melunaskan gaji jurulatih itu. Tetapi atas sebab-sebab tertentu berlaku kelewatan gajinya. Maaf saya cakap, perkataan tidak dibayar itu tidak wujud. Mungkin lambat bayar. Mungkin lambat bayar, tapi tidak dibayar itu saya rasa maaf. Lambat bayar itu saya ingat banyak pasukan pun dalam keadaan yang itu juga. Lambat bayar, mungkin lambat sebulan, dua bulan. Tapi perkataan tidak dibayar itu saya rasa tidak betul lah. Beliau yang juga Panglima Tentera Darat ditemui media selepas merasmikan penutupan pertandingan ujian kemahiran menembak Tentera Darat UKMTD 2015 di Kem Terendak, Sungai Udang, Melaka.